Ayo. Request. Iya, Kawasaki. Here we go guys, welcome back to Mandalikoy. Wih, ada Shopee. The Shopee. Kok beda Shopee gue? Punya gue. Itu paketnya udah mau datang kan ya? Iya, biasanya gitu sih. Kalau kayak gitu, biasanya ada perubahan di paket biasanya. Ayo guys, aku sudah nunggu nih dengan wear pack baru ku warna hitam. Semoga aja gak, semuanya gak ada yang hantu ya. Hitam mas. Oh iya, masih putih, Riz. Hah? Serius? Di tempat gue udah hitam loh. Berarti memang ada kesalahan sama mode-nya ini. Oke, akhirnya kita udah tiba di Mandalika. Tadi habis masuk bahas-bahas sama Bro Yuda dan akhirnya kita udah bisa masuk ke Mandalikoy. Akhirnya ya, target utama kita itu pengen latihan di Mandalika sama-sama, cuma susah banget. Sekarang kita nggak punya seseorang yang membuatkan room, tapi kali ini thank you to anak-anak GPBI. Aduh, baik-baik banget ya. Menyediakan ini. Yang awal tadi di Harris loh, terus kita minta Mandalika dibikinin guys, so ini langsung. Respect banget sih anak-anak IPB ini, the best sih. Mana bikinnya sulit lagi gitu kan, yes. Oh my god. Kita benar-benar bersyukur banget. Tapi si Daca kemana nih, kok belum mau? Belum, kok belum masuk ini. Yaudah kita masih sinking. Bentar guys, kita udah di rada nyikir dulu ya, takutnya kayak tadi tuh sampai ngamuk cuy. Tapi gak usah ke pinggiran grepa juga pak. Maklum pak Arjun Rabas. Yang kopling, aduh, tar settinganku nih kopling ini analog bawah. Track limit apa settinganku ya? Nih, udah ada Bro Didit nih. Speed limiter. Lu. Bro Didit di Oke, okay, Bro Didit udah masuk nih. Belum ada suara ya di Discord ya? Iya, enggak belum ada nih. Bro Yuda kalau denger suaranya tolong melambai di game. Lagi oh ya, denger tuh. Tapi enggak ada suaranya Bro Didit ya. Silent mode dia Mas Gian. Oke, jiwa terabasku mulai muncul di sini kan, ada target. Baru aja mau duluan, sudah di duluan Dina. Jadi kita mainnya agak barbar cuy. Oke, kalau ya, di Mandalika aku sudah mulai dapat lah kalau breaking point di Mandalika. Beda di Heres tadi, masih buta banget di Heres. Kita masih tadi menaba. Iya, sekolah ini lumayan sih. Weh, Willy pak. Nah, Daca disconnect. Belum nih sih. Masih sama, di ini sama loading. Di sinkingnya lama ya? Oh, masih di loadingnya. No, iya. Anu, cancel terus masuk lagi. Aku gitu tadi. Aku tadi agak stuck lama juga sih kayak sekian detik nge-freeze gitu kan. Yes. Beset. Let's go, stack 3. Gila, akhirnya guys kita break dari Mandalika guys, kita bertiga guys. Go ini. Awas. Udah marah lagi dia. Lupa Pak, ini pakai rem belakangnya. Apa ini? Apa ini? Tunggu kita tungguin Bro Yuda nih. Masa kita berdua doang. Oh iya, kita harus sopan, harus respect. Iya, harus sopan sama tuan rumah ini. Sama tuan rumah dong. Sama senior lu batuannya sih. Aduh. Karena tanpa Bro Yuda ini kita nggak bisa dapat. Aku paling gak suka sama last sector di Mandalika. Ngapain tuh? Jungkel. Iya, siapa lagi tuh? Gak lihat korban guys. Gak lihat ke Tony Bang. Loh, kok dua-duanya Didit? Bukan nih satu yuk. Oh bukan. Yeay. Kalau pakai motor MotoGP di sini aku pakai gear 2 di sini. Aku ngerti bro juga. Oke, kita kalau gitu nengok si Bro Daca apakah udah masuk di sirkuit nih. Di pit pakai pit limiter. Di pit kita wheel up. Oke, kita sama-sama ayo. Let's go. Mana Bro Riz? Oh, ini Bro Riz di situ. Ayo. Dia mengawali dia. Dia number 1. Let's go. Kawasaki. Dia ngomong balang cuy. Kawasaki cuy. Jangan rabas. Aman. Kawasaki Yamaha. Duketong. Satu lagi. Yamaha. Duketoy. Hey. Ninja.
Sini ninja. Nah, itu ini suaranya kok nge-drip loh. Jujur aku paling suka sektor ini nih. Mengalir. Nah, iya. Ini high speed corner banget nih. Corner banget bener. Tiba-tiba batu mulai muncul. Apa tuh di begal? Oh my god, sorry guys. Ada collision tadi kan aja. Oke, jadi geng terabas dulu nih buat ngejar kalian. Oke. Tenang, di sini Dorna yang kita taklukkan, guys. Dorna justru ketar-ketir di sini. Kemarin di YouTube karena kalian tuh ada orang posting video Mandalika, cuman gambarnya Toto Wolf cuy. Seriusan. Aduh, sampai jatuh aku cuy. Serius. Katanya dia terpukau atau gimana gitu, lupa gua. Anjay. Terpukau. Bentar guys, kalian breaking assist-nya kalian nyala atau mati? Aku enggak tahu nih, enggak pernah ngecek, cuma tuh guys doang. Aku mati weh. Oke, last sector. Mana okay, guys? Oh itu ya, oke. Nah ini si Yuda nih, si Didit. Eh, untung ini. Sorry. Yuk, gas. Kalian bagaimana ya? Aku di pos pertama nih. Gila. Nah ini breaking point ini loh yang agak-agak harus agak lebih early di sini ya. Lebih early. Jangan pas semeket, kalau pas semeket. Itu kalau aku ya. Kalau aku kena pas semeket, kalau jadi ninja cuy. Oh itu gue dari situ ya? Yoi. Ada yang potong jalur guys, sepertinya. Oh nggak ada, aman. Ini kita di belakang nih. Oke, ketemuin. Iya, jatuh dong. Aduh. Baru mau ngejar padahal. Wah ada Astrid, oke kita kasih jalan. Gak mau ganggu saya guys. Motornya hantu ya guys ya? Ghost Rider. Aduh gue sering juga. Ini si bro Astrid nih kayaknya. Oh my goodness, mate. Sok-sokannya lip. Padahal okay, ini nice. Bentar lagi kesilip lagi nih. Ya paling enggak kita, ada sombong kita, kayak, kita paling kayak segentik doang gitu kan. Apa nih? Para nubi juga. Apa ini overtake nih? Belum tahu dia tanya. Wow. Tapi motor WSBK ini braking-nya lebih enak daripada motor-motor GP-nya tau? Yes. Memang. Agak lebih late braking masih bisa dia ini. Salah ambil line sih. Oh my god. Siapa nih? Oh ini masih suara yang mah enak loh serius. Suara yang mah enak banget kedengarannya tuh. Gila bro, Riz ngompak tekinya berani banget. Lebar gak tuh? Aman. Lebar gak tuh? Hitting the apex. Oh aman. Sudah tahu triknya. Jadi ngeri banget gimana? Kalian dimana? Aku pakai Reddit Team Mamang Cash. Let's go. Oke. Dua tabrak udah mulai keluar. Tapi tidak. Aku kalah dulu hari ini. Sektor. By the way kita belum jalan bertiga nih. Kita tungguin kalian berdua aja ya. Aku baru di final corner nih. Kita di first corner nih. Oke, siap. Sama ini dua orang kok motonya pada jalan sendiri. Pada jalan rider gitu. Ghost Rider ya. Si John sama si Astrid. Kita berarti Oh my god. Nyangkut. Iyo, kita karena yang ada batik-batik itu yuk. Yo, oh, iya boleh. Itu momen apa? Posisi yang paling pas banget. Apalagi itu di tikungan ke-10 bagian dalam tuh yang di bukit-bukit. Itu dibikin apa sih? Gila. Wes, Rausa mundur, Rausa mundi, terabas. Ya, gue. Wah, kita aja ngeremnya. Allah. Motor lewat. Posisinya apa di sana? Ya mau di sini apa yang file sini. Horror? Yang di sini aja ya? Iya. Cek sound. Masuk kan. Halo bro. Sore ini Bro Yuda nih. Cek sound nih. Bro Yuda nih. Oke, mantap. Mantap jiwa akhirnya. Kita kesepian, bro. tunggu. Putar balik aja nih, bukan MotoGP kok. Ya gua putar balik, gua putar balik. Lupa enggak? Sip. Kan di sini Dorna ya kita taklukin. Dorna ketar-ketir sama kita. Mau foto-foto nih di tingkat ke-10. View. Mundur ya. Saya aku rasa mundur, guys. Oke, sip. Mundur ya putar gini. Ya mau. Bentar aku ajang-ajang dulu. Enggak pas terus.
Ini susah beloknya serius. Nah, oke, okay, yuk maksudnya. Oke. Okay. Peace, peace, peace. Mantap. Eh, aku kok enggak rapi. Aku kok enggak rapi. Tunggu, 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 tunggu. Nah, peace. Mau lagi itu. Ya. Boleh. Loh, kok hilang? Lah, jatuh. Kocak gitu. Aku belum ngatur keybind cuy, keybind ngeliat ke belakangku sama mundur aja aku gak tahu nih keybind gue apa nih. Yeay, kita peace dulu, kita main. Peace. Nobar. Peace gue sama Kurna, ayo 1, 2, 3. Lock 3. Bareng. 1, biar. Kok bisa lama? Aku gak bisa lama loh. Aku bisa dong. Aku kan tahan lama anaknya. Sedap. Mantap. Wih, mantap. Coba gini, kalian tekan tadi yang piece itu terus kalian nulis ke belakang, bisa nggak itu agak panjang kayaknya? Oke, bisa bisa. Ntar aku belum menyeting nulis ke belakang. Jadi begini tadi. Oh, piece dulu baru belakang. Aduh. Nah, satu. Oh, nggak bisa kayaknya. Oh, adalah aku piece doang nih yang ada nih. Aku mundurin deh biar ini. Bentar. Aku di sebelah sini deh. Biar Brodis di tengah. Nah. Patah tuh. Yo, sip, dah. Peace. Nah, peace. Parkir dulu kan. Oke, mantap. Side by side. Go, peace. Sedap. Final corner, here we go. Udah final corner aja. Apa itu? Korban. Oke, aku tunggu di last corner nih, last sector. Kumat di pasir. Mantap itu. Tuh. Boris ya. Sumpah cuy, ini pasir ngajak gelut demi apapun. Ya, akhirnya dia udah keluar juga. Ayo, langsung. Ayo. Oke, last corner nih, kita langsung bakal nge-push ya. Sip. Oke, okay, guys. Let's go. Gila ngeripet breakingnya dong. Yoi. Sedap. Hampir jatuh. Wah, iya, jatuh berdua. Baru aja dibilangin. Baru push. Tikungan yang paling ini kalau ngambil scene gambar apa shootnya itu dari tikungan ke 11 tuh kayak cantik banget tuh. Itu ombaknya kayak kelihatan itu. Oke, okay. Kita di rombongan sama anak-anak GPB ini. Mantap nih. Indonesia. Anjir, berasa touring di sini ya. Gokil loh. Track day kita di sini. Sik. Kalau orang sentuh kan bisa nyentul. Ini apa ya? Ngemandalika. Wih gila mereka resmenya bagus banget. Kita resmenya. Beliau nabrak kita nih guys. Beliau nggak sengaja nabrak kita guys. Beliau. Tadi ada kejadian apa ya? Oke, last corner. Semua cuma pakai apa namanya automatic brake, brake assist dimatikan. Ngeri sedep ngeremet. Wih, ngebrake sedep. Berbetnya sedep juga tuh. Kenapa enggak bunyi tadi berbetnya? Yes, kedengeran banget. Oke, efek sudah dapat. Aku malah lagi ngejar si Astrid, itu susah banget ngejar asli. Center di tengah. Beda kelas. Okay, nice. Melebar. Oke, saatnya kita overtake Doris. Masih belum bisa dong. Lebar lagi. Here we go. Tikungan yang paling indah. Itu di mana? Udah. High speed corner always Angel. Unjir guys. Kalau sudah ngelebar dikit udah bablesin. Kita mungkin menjelajah dulu ya, menjelajah pinggiran Mandalika. Aku udah coba kemarin. Ting, gua kasih lagu vlogin ntar. Ting, ya, kita akan masuk ke sini dulu ya, nanti
Oke, bertiga nih kita mau touring. Keluar. Bisa keluar sih. Okay. Kalem, 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 kalem. Oke. Oke. Kita bisa nyari itu enggak? Trek tour. Trek tour ini pake kita lagi di meter, pakai pedometer lah. Ini kan yang dibilang nganu ya, street circuit. Yes. Ini yang kan yang dipakai. Oh. Area servisnya katanya. Service route. Ya, Bukan main guys, kita bukan. Ini ada jalan nih, dek termuter. Foto orang member. Tengen. Nih, aku udah di ini nih, tikungan ke-12 kalau nggak salah. Ini masuk sih kita tabrak ya. Aku lagi masuk ke service area lagi nih. Halo pak. Wih, nembus. Aduh banteng bola. Gila lu. Aduh. Lagi masuk ke area sana. Kita mau interview bapak-bapak ini. Iya. Masalahnya kasihan dong. Tribunnya tuh begini guys. Di Mandalika guys. Jadi begini guys. Begitu guys. Ya begitu guys. Anaknya guys banget ya. Guys banget guys. Jadi kalau mau masuk ke Mandalika harus pakai tiket guys. Kalau gak pake orang dalam guys. Oke, ketemu. Tiba-tiba belok tidak ada ratingnya. Aduh. Toko nyangkut. Gimana nih? Iya benar. Ini enggak. Tabrak aku please, stuck. Aku di room. Baru ketabrak ya. Tabrak, baru itu bisa. Tabrak, aku ngilang lagi dong, restartnya dari luar kalau aku ya. Restartnya pakai select kan? Restartnya jangan sampai full. Jangan sampai full. Oh gitu, bisa ya? Kayak cuma bisa cuma ditek gitu dong. Oh iya benar. Eh, yo, ambulan pas di sini, Pak. Dekat enggak okay. Berbuat gampang. Oke, enggak kita ngebut sini. Ada yang berani ngebut di area service route? Aku dong. Oh, tendangan setengah hati. Ayo. Kita ngebut-ngebutan. Kayak Tamiya serius, jadi kayak Tamiya. Woi. Tolong. Eh, ini mana di belakang? Bro, ya? Aku bantuin di belakang nih, di belakang pintu. Oke. Sumpah gak bisa kita gerak tadi baru bisa. Thank you. Akhirnya bisa gerak lagi. Kita menjelajah di room. Halo. Masuk. Ya. Nah, masuk. Kalian enggak pasang mod apa ya, hood-nya gitu yang kayak indikator sirkuit kayak. Oh nggak ada itu, nggak ada aku. jadi di layar cuma muncul speedometer kan. Nah benar, speedometer doang, benar banget. Jadi nanti mungkin bisa download anu deh, apa istilahnya, maksud nanti ku kirimin linknya. Oke bro, thank you banget. By the way, salam kenal nih, kenalan nih. Kalau aku sama Bro itu udah tahu dari grup Facebook sih, udah lama banget. Dari Facebook. Let's go. Nih ada pelangnya agak jauh kita nih. Ini bisa kutabrak nggak? Bisa, nembus. 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 Ini lagi di service route nih bro, di bagian tabrakin aku dong. Ngantuk tadi. Di mana? Guys. Ini ada something magic. Coba tabrak ambulannya. Iya, tuh pelangnya bro. Tidak,
Jangkut dong gak? Aduh, aku gak bisa ke belakang lagi. Ampun dah. Help. Ayo. Help. Request. Help. Help. Kan aku takut lagi. Ya ampun. Oke, okay, kembali ke pit. Dur, gak bisa. Aku takut pit nih. Udah balik ke pit. Udah balik ke pit. Udah balik ke pit belum? Yuk. Aku mau save replay dulu deh. Oke. Mau jaga-jaga. Let's go. Kemana aku mau nyeting keyband dulu guys ya. Aku sudah dapet itu siapa itu. It is. Let's go. Let's go. Yeah, let's go. Buset. 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 Saatnya kita beliau tidak sopan beliau. Bapak ini ya. Oh duduk. Hey. Ada yang mau lengket bung. Mencoba menabrak cuma tidak bisa. Ngeri. Ngeri nembok. Ini nembok ngeri banget. Oke. Coba nih bel Raylan. KCS-nya berubah lagi ya kalau dari pit ya. Iya, aku tadi dari 4 lagi ya. Lo. Siapa nih? Lo. Harus di save dulu, bro. Oh, oke. Oh, di save dulu. Iya, harus di save dulu. Tadi kayak ada suruh nge-save dulu. Bro, ada settingan ini, ada settingan untuk ini enggak pengereman biar bisa aja lead breaking gitu loh. Kita lead breaking dulu tadi latihan race, lanjut latihan kita harus. Let's go. Weh. Udah datang aja nih. Hitting to Apex. Lebar di sini. MotoGP Unlimited. Oh my god. Limited. Sampai kita di tikungan yang paling indah di Mandalika. Unlimited. Yo, Ida, Jakun. Yo. Let's go. Aku melebar. Ida, Jakun. Rizky Kun. Kunawa tuh. Kunawa itu apa? Kumaha kunawa? Kau jadi kesunda tiba-tiba. Perasaan gunung yang di teman tuh gak setinggi ini deh. Duh. Jadi gunungnya besisir bro jadi tinggi. Kenapa gak kembar? Let's go. Okay, let's go. Gunung aja di belakang. Udah ada yang ngeliatin gravel tadi. Harus long lap healthy langsung ini. Oke. Seandainya donat sekejam itu. Tunggu guys, aku mau ngeliatin dulu guys. Seru nih. Wes, Angel. Nice. Ini Usain Bolt tikungan ini sumpah dah. Kalau dapat momennya enak tuh, dapat Apex-nya tuh. Tapi kebetulan tadi ngeremnya terlalu bahlul ya. Ini siapa mau aku tabrak? Semoga nggak nabrakin anak-anak senior GP Bike. Wah. Ini. Nanti aku di banned nggak main lagi. Nggak dibikinin room lagi. Iya, jadi room lagi. Padahal tadi kita saking mohon-mohonnya kita sampai pengen niat itu ibarat kata ngerental gitu. Siapa yang mau ngerental itu? Siapa itu? Karena mau rental server tadi kita. Lu. Siapa yang bisa bikinin? Itu masih pada jam sekitar semua tadi itu. Oke. Tuh kan? Wah, sorry. Woi, kebor sudah tahu. Remnya belum. Ya, nabrak dong. Wah, motor brokis. Kampret gal, begal, sumpah begal. Aduh. Ini, ayo. Apa nih? Terlalu bernafsu dalam pengereman itu. Aduh, apa sih? Kenapa sih? Dari sekian banyak orang tuh. Kayaknya kita udah punya magnet. Ada magnet, iya deh. Kayaknya kita ada magnet deh. Ampun deh gue. Mana? Sorry bro. Siapa nih gue tabrak? Kalian lagi di mana? Lagi di mana? Mau masuk ke final corner. Eh, tikungan 10. Aku siapa ini? Aku
bener ya. Kan? Makanya aku lihat tadi. Ada setan guys berputar balik. Ya aku bentar lagi mau file corner ya. Iya, ada baru juga. Aku juga file corner bareng Broris nih di depan. Oke, indah sekali tikungan terakhir ini. Mantap. Oke. Pas di depan nih kita langsung meet up sama Broris sama Broris nih. Mana nih kalian? Aku lagi sama Clay di sini. Woi, Willy cuy keren. First corner. Di first corner nih. Kita tunggu ini. Masuk. Mana Broris? Mana? Di main track nih. Oh iya. Mau baru main track. Disitu. Nah, okay. Kan kalau dapat ini pas nih. Oh, enak dong kalau dapat. Oh. Wih, Broris dapat gong, mantap, nice. Nice. Aku juga dapat nih. Dapat kalian. Let's go, here we go, guys. Oke, Blacking Zone turn 10. Oke. Okay, apa aku main MotoGP enggak pernah seseruin lo, serius. Enggak pernah gue sama kalian, enggak pernah serius aku. Ini tikungan susah tau di sini, Broris. Yes. Aku enggak bisa. Kira high speed corner ternyata hairpin corner. Hairpin corner kayak tricky banget. Di mana tuh? Pasti tikungan berapa tuh ya? Sebelum yang final sector itu. Hairpin corner. Iya, di tikungan 11, 12, 13 berarti. Oh, iya. Itu kayaknya kayak iya kan? Kita bisa flat out, ternyata enggak bisa. Iya, yes. Yang ke kiri itu. Oke, track lurus. Oke, track lurus. Aku mengejar. Sayangnya kita enggak ada map-nya ya, enggak kelihatan. Ayo kita tungguin deh. Itu ada yang di T10 tuh. Nyangkut dia. Oke, kita gabung dulu, okay. Guys. Mantap, bro. Wih, mantap tuh lagi balapan tuh. Gila, main. Terus aja peace. Mana sih peace? Sedap, mantap. Virtual Moto Vlog di Mandalika. Oh. Yoi. Ada ini enggak sih, ada kamera ini enggak sih? Ada. Ada ya? Kamera on board kan. Iya. Pusing tadi lu lihat ya. Ada mode third person aja sakit kepala. Iya. Yuk, gas yuk. Ayo gas nih. Allahu Akbar. Oh, ini Broris ada di sini nih. Aduh. Okay, kita kira mode nanti bisa pasang lagi nih mode yang tadi lu sama si Bro juga. Oh, yang itu ya ada map-nya gitu itu, ya. Ada hood-nya dia. Iya, itu betul. Oke, mantap. Dapat. Dapat dong. Broris dapat lagi dong. Nice. Gila, wobblenya berasa banget di sini ya? Yoi. Yes. Bigel-bigel katanya. Ini hati-hati. Ini nih yang agak... bro, ngeri banget celoknya. Nice save. Gila. Tapi dia dong. Beliau Dacia sama beliau Broris di mana? aku di sini, di final corner Broris nih. Di mystery. Kita berdua nih, bertiga nih. Sama Bro Asil sama Bro Yuda. Kok nggak bisa berenang? Oh iya, muncul. Yuk, gas. Raiso mundur. Let's go. Willy. Ya Willy siapa itu? Keren tuh, keren. Keren, serius. Terjadi crash, pemirsa. Aduh. Ini kalau orang nggak bisa bercanda kena mental ini. Oh jelas, makanya kalau mau sama kita harus santuy mentalnya. Iya, Kawasaki. Oh gila, bunyinya. Lagi guys. Bunyinya renyah banget. Brong. Kalian tuh punya orang cat sebenernya. Emang sih renyah. Skill, asektor. Oke, okay, guys, beliau-beliau semua, kita udahan dulu.
Karena beliau yang satu lagi udah capek, guys. Iya, guys. Beliau harus meninggalkan Andalika, guys. Kita terbang lagi ke rumah masing-masing. Iya,